Setelah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mengatakan bahawa ulama sekelas Asy-Syafi'i tak jadi rujukan dalam akidah, menjadikan ulama sekelas Imam Malik tak jadi rujukan dalam akidah, ini jadi tanda tanya besar. Apa sebab? Sebab urf yang berlaku, adatnya yang dilakukan oleh ulama as-salafus salih, mulai dari Nabi, menuntut ilmu itu dimulai dengan belajar akidah, tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Samurah atau Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dia katakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Apa maknanya? Berarti akidah didahulukan. Di zaman as-salaf itu begitu. Nabi 13 tahun tadi di Madinah. Madinah apa Mekah? Di Mekah. Khusus masalah akidah yang ditanganinya. Akidah pak, tak banyak syariat yang turun di Makkah. Hukum syariat yang turun Makkah apa? Salat, ya tak? Salat kan? Nah, dan di Madinah setiap turun hukum fikih di Madinah, hukum-hukum yang lain, hukum keluarga, hukum jihad, hukum ini dan sebagainya, juga semuanya dikaitkan dengan akidah. Siapa yang mendengar muazzin, man sami'al muazzin faqala mithla ma qala, lalu dia ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, Allahu akbar Allahu akbar Allah, baik ya, kemudian illa qawluhu hayya lis salah hayya lil falah faqala la hawla wa la quwwata illa billah, ala allahumma rabb hadhil da'watil tamma, sampai akhir doa. Lalu kata Nabi, sidqan min qalbih, benar itu terlahir dari hatinya. Keyakinan, akidah tak? Dia akui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat adalah falah, salat adalah keberuntungan. Sidqan min qalbi, karena keyakinannya, maka dia masuk surga dari pintu yang mana yang dia inginkan. Maaf, akidah kan? Surga, akidah tak? Masuk surga, akidah apa itu bukan? Akidah. Apa kalau tidak yakin masuk surga, tidak yakin pula kan nurul yakin? Ya tak? Karena yakin masuk surga lah, maka rajin sholat di nurul yakin. Yang tak yakin, atau yang kurang yakin, tidak yakin dia datang ke nurul yakin. Serius ini? Siapa yang tak yakin dia datang ke nurul yakin. Karena yakinlah kita sering kira nurul yakin ini. Akidah lagi. Jadi Nabi mendakwakan akidah sepanjang zamannya. Nah, apakah yang dakwah seperti ini rela kita katakan bahwa Imam Abu Bakar Siddiq tidak ahli akidah? Umar bin Khattab bukan pakar tauhid. Utsman bin Affan bukan ahli akidah. Ini keliru besar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Makanya ambillah akidah dari mereka, bukan orang belakangan. Karena belakangan walaupun nulis tebal-tebal, belum tentu benar. Mereka tak nulis. Sekarang saya nanya, Nabi pandai nulis? Terus? Nabi tak pandai nulis? Tak ada punya buku? Berarti tidak berilmu, tidak hebat. Hati-hati kita ngomong kaum muslimin dan muslimat. Ini saya katakan karena memang tidak sedikit ditebarkan di ceramah-ceramah, di YouTube, di kita lihat. Dan orang-orang hebat yang menyebarkan ini. Seolah-olah akidah itu baru tersistem di abad keempat. Setelah
Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala menulis kitabnya Al-Luma. Padahal beliau sendiri sudah menganulir kitabnya ini dengan 2-3 kitab setelahnya. Kembali kepada As-Salafus Salih, Al-Ibana, An-Usulul Diyana, kemudian Maqalatul Islamiyin, Risalatul Al-Thaghr. Walaupun di dalamnya masih ada sisa-sisa syubhat yang ada di dalam kitab sebelumnya atau dalam keyakinan sebelumnya. Maklumlah, beliau pada asalnya tumbuh di kalangan liberal asalnya. Neo Mu'tazilah itu kan liberal. Dia tumbuh di kalangan liberal. Pasalnya ayahnya meninggal, ibunya nikah dengan pentolan JIL. Jaringan Islam. Ya, pentolan Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubba'i. Lalu beliau dididik dengan pemikiran orang Mu'tazilah sampai berumur 40 tahun. Setelah itu beliau bertemu pula dengan imamnya Ahlil Kalam. Bukan Ahli Sunnah, Ahlil Kalam. Walaupun digolongkan ke Ahlu Sunnah. Yang ingin mencoba menengahi antara Mu'tazilah dengan Ahlil Hadis. Tetapi dia terpengaruh dengan, sebab Pak, ini air putih. Air putih ini, air putih saya campur dengan sesendok kopi, jadi air apa? Mana yang banyak airnya pada kopinya? Hah? Tapi kok namanya air kopi? Karena campuran sedikit merusak. Ketika dia campurkan akidah as-salaf dengan akidah al-mu'tazilah yang diambil dari filsafat Yunani, akhirnya rusak akidahnya. Disinilah beliau berguru pada periode kedua. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu dia kan orangnya mau belajar-belajar. Akhirnya bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad. Karena dia tidak bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat 241. Dia lahir 260, wafat 324. Jadi dia tidak bertemu dengan Ahmad, tapi bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad, dengan murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya dia tulis 3 kitab, menyatakan dia meninggalkan kitabnya atau akidah sebelumnya, akidah Kullabiyah tadi. Dan 2 murid terkenal Al-Kullab adalah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Ash'ari. Lalu dia kembali ke akidah As-Salafus Salih, akidah yang dipelajari oleh As-Syafi'i di waktu kecilnya sebelum belajar fikih. Dia sudah belajar akidah itu, pelajari oleh Malik sebelum dia menjadi ahli fikih, sudah jadi ahli akidah itu, dipelajari oleh Imam Abu Hanifah, itu yang dipelajari sebelum dia menjadi ahli fikih. Makanya ulama dulu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebelum menjadi imam dan pakar di fikih, sudah menjadi imam dan pakar di akidah. Maka mengatakan bahwa Syafi'i bukan pakar akidah, ini mengurangi hak Imam Asy-Syafi'i, menurunkan reputasi Imam Asy-Syafi'i. Sebab zaman itu bapak-bapak dan ibu, mustahil orang akan jadi imam ahli sunnah kalau tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah. Orang sudah menyecap, yang murji'ah pindah ke sana, yang Qadariyah pindah ke sana, yang Syiah terpisah. Tinggallah lagi Ahlu Sunnah. Ahlul Kalam terpisah. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan Hafs al-Fard. Ini mohon maaf, kajian agak tinggi dingin, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Karena tuan-tuan sudah telah biasa dengan belajar tinggi. Karena YouTube dibuka terus masalahnya. Dapat nanti, iya kan? Dicari Dasman. Nah, ternyata dia katakan Imam Syafi'i tidak ahli akidah. Sedih saya, imam saya dikatakan tidak. Tidak pandai? Sedih tidak apa-apa? Awak tak. Masa dipikir kita akui dia imam, akidah dia tidak tahu sama sekali. Auzubillah. Ini penjahilan umat yang seperti ini kaum muslimin. Bahwa mereka dulu sebelum belajar fikih itu belajar akidah dulu. Karena mereka ikut Nabi SAW. Nabi belajar akidah dulu, baru belajar fikih. Mohon maaf.